Om Swastiastu, selamat malam seluruh masyarakat Gianyar. Hari ini saya berada di alun-alun Gianyar di depan pintu masuk playground alun-alun Gianyar. Oke, kita saksikan aktivitas pengunjung di playground. Oke, saat ini situasi hari Sabtu tanggal 19 November 2022. Oke, situasi sangat ramai oleh pengunjung anak-anak bermain. Oke, saya akan mendekat ke arah barat. Oke, ini permainan baru. Oke, karena saya sebelumnya tak melihat permainan ini. Ini mana terbuat dari ban mobil. Situasi sangat kondusif buat semeton sahabat Giring memiliki lancaran ke alun-alun Gianyar. Oke, saya akan keluar dan menuju ke posisi paling timur. Oke, di sini saya melihat pedagang di luar dari trotoar, dan di sini saya dapat lihat parkir di posisi zebra cross. Oke, saya akan menuju ke alun-alun sebelah barat. Oke, kita bisa saksikan di sini semeton sahabat. Oke, tembok dari pembatas playground. Sini dilihat semeton aktivitas masyarakat pada saat malam minggu tanggal 19 November 2022. Oke, sini juga kita bisa saksikan kegembiraan anak-anak berkunjung di alun-alun Gianyar. Oke, saksikan dari kejauhan ini pengunjung bermain sepatu roda. Oke, oke, sini juga kita bisa saksikan pengunjung atau remaja berduduk-duduk di atas rumput. Buat semeton sahabat seluruh Gianyar Ngiring melancaran berkunjung berekreasi di alun-alun Gianyar. Saya akan menuju ke tengah dari alun-alun. Oke, kita bisa saksikan sini ada dua bocah lagi bermain sepeda. Oke, sini sepatu roda semeton. Saya akan menuju ke posisi selatan dari center alun-alun. Oke, sudah hampir 4 menit lebih saya tidak melihat petugas di alun-alun di hari Sabtu ini. Oke, saya sudah mendekati posisi paling selatan dari alun-alun Gianyar. Semeton di sini terlihat dua baliho
yang mana berisi foto bupati kita dan wakil, bapak bupati dan wakil. Oke, sini pedagang bisa kita saksikan. Oke, oke. Ayo dek, main dek, main dek. Tuh. Oke, saya akan kembali menuju center dari alun-alun. Buat semeton Gianyar, giring berrekreasi, jangan lupa jaga kebersihan dan ketertiban umum demi Gianyar aman dan lebih baik ke depannya. Saya dapat lihat di sini semeton kurang lebih ada sekitar 6 anak-anak yang bermain sepatu roda. Oke, saya akan menuju ke posisi barat, ke utara saja karena di sini lebih indah karena ada air mancur berwarna di mana di belakang patung Panca Pandawa. Dari alun-alun Gianyar yang mana terdapat 5 patung, yaitu patung Panca Pandawa. Oke, salam rahayu buat semeton dan semua warga yang berkunjung di alun-alun Gianyar. Semoga kita bisa menjaga kebersihan dan ketertiban untuk Gianyar lebih baik ke depannya. Salam rahayu, sampai jumpa.